Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, Dwi Korita Karnawati membantah pihaknya telah memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mengosongkan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Sulbar, terkait adanya isu gempa bumi susulan. Menurutnya, pemerintah tidak pernah meminta masyarakat untuk keluar dari Mamuju dan informasi yang dikeluarkan BMKG adalah himbauan agar masyarakat menjauhi bangunan yang sudah roboh. Ia meminta agar masyarakat tetap tenang namun waspada guna mengantisipasi adanya potensi gempa susulan tersebut. Baru saja beberapa hari yang lalu, saya mohon masyarakat terutama di Mamuju dan sekitarnya tidak perlu panik dan jangan terpancing oleh isu. Apalagi ada yang mengatakan kekuatannya bisa 8,2. Ada lagi yang mengatakan harus keluar dari Mamuju. Tidak pernah BMKG menyatakan hal seperti itu. Salah sama sekali. Yang kami himbau adalah jauhilah bangunan-bangunan yang mudah runtuh. Cari tempat yang aman, jauh dari runtuhan bangunan, jauh dari lereng yang rawan longsor atau lereng gunung, dan cukup jauh dari pantai. Perlu mewaspadai adanya gempa susulan, tetapi tidak akan sampai sebesar 8,2. Kurang lebih sebesar kemarin. Itu yang paling besar, tetapi akan lebih banyak yang lebih rendah dari kemarin. Itu saja, semoga tidak menambah kecemasan, tidak perlu keluar Mamuju, karena kami pun sekarang ada di sini. Kalau keluar, aku udah lari duluan. Ya. Jadi itu karena kita masih di sini, artinya insya Allah Tuhan melindungi. Terima kasih. Terima kasih, cukup.